siapkan bahan-bahannya dulu. Ini kulit tebok atau kulit pohon pisang. Kita kupas, kita ambil tengahnya. Yang pinggir dibuang, keras, tidak bisa dimakan. Nah, seperti ini kalau sudah jadi potongan-potongan. Siapkan tepung beras dan tepung tapioka untuk bumbu-bumbunya, bawang bubuk dan Royco. Bisa Royco ayam, bisa Royco sapi. Kalau sudah tepung dengan bumbu-bumbunya kita campur rata. Bagian tengah kulit jebuk yang kita potong-potong tadi kita campurkan ke adonan tepung. Kita bolak-balik sampai bagian sisi-sisinya terbungkus tepung seperti ini. Kemudian langsung saja kita goreng pakai api besar, tidak apa-apa, tidak akan gosong selama proses penggorengan. Kita tunggu dan kita bolak-balik. Kalau sudah kecoklatan, kita angkat, hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya, untuk menghilangkan minyak, kita masukkan saja keripik ke
spinner. Lalu kita spinner selama kurang lebih 1 menit. Selamat mencoba sendiri di rumah. Terima kasih.